Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita di hari yang istimewa. Tentu saja hari ini mendapat keberkahan dan terutama kita coba ini adalah satu momen yang sangat istimewa karena pada hari ini Raya Al Jabar, tempatnya di Cimincang, Kecamatan Sribandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita orang-orang sosok-sosok ulama yang kita cintai, Kiai Haji Jijik Junaidi, kemudian Kang Emil dan Ridwan Kamil. Terima kasih telah mengundang kita. Dan dalam kesempatan kali ini, tentu saja nanti kita ingin mengetahui apa sejarah daripada berdirinya masjid yang sangat luar biasa ini. Tetapi tentunya masjid-masjid yang kita bangun adalah masjid yang akan memberikan kemanfaatan bagi umat Islam. Baik, sebagai persembahan pertama kita kami persilakan kepada Kiai Haji Jujun Junaidi untuk menyampaikan fungsi masjid sebagai center of excellence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس المرسلين وقمر النبيين وسدرة منتهى العارفين سيدنا ومولانا وحبيبنا yang ada di seluruh Nusantara. Hari ini kita melakukan secara langsung di masjid yang termegah di Jawa Barat, namanya Masjid Al Jabbar. Sudah bukan kebetulan Al Jabbar, coba lihat ke atas, indah. Dihitung secara matematik harus seperti apa, maka Al-Jabbar adalah sebuah matematik. Al-Jabbar juga adalah astrologisnya. Ya. Al-Jabbar ibu da'ya, saya kori ibu, yang kenceng, saya kori ibu, saya mubalik ibu, kalau bahasa Arab saya anta ibu, anti saya kunta ibu. Untuk punya tugas dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawa yang suami itu. Maaf ada beradaan kesalahan dan kesalahan. Thank you.
jadi berbagi imunisasi soal komitmen aku untuk menjadikan Jawa Barat ini seperti kecil yang dijaga oleh Tuhan, yang diselarakan kesejahteraan semua warga ini dan dijadikan tempat dakwah bagi wajah seperti kamu jadikan akhirnya disetujuilah proses itu sampai akhirnya berlangsung 5 tahun pembangunannya sangat lama, bertahan COVID 2 tahun, dan akhirnya di tanggal 30 Desember ini kapasitas 50.000 di 28 hektar ini. Jadi sudah jodohnya, tadi yang bisa dipindah kemana-mana ini Pak. Ada mungkin namanya jabar, tapi rumusnya bukan matematika. Ini mah udah rumusnya matematika, sangat terukur. Dikatakan juga Al-Mu'adul Al-Mu'adul kira-kira itu. Penting kita direkomkan untuk menjadi pengurus masjid ini. Insya Allah inilah contoh keadilan Umaro karena selalu mendengarkan ilmunya para ulama sehingga hadir para dermawan-dermawan dan diijabahnya doa-doa du'afa. Itulah prinsip tegaknya sebuah negara yang kami wujudkan dalam bentuk arsitektur masjid. Mungkin bisa kita cermati kritik bagi kita bersama. Di Indonesia ini kan kalau kita berkeliling, ini ada masjid-masjid agung, masjid raya yang besar-besar, tetapi mohon maaf, jemaahnya tidak begitu banyak begitu ya kan, kecuali hari-hari tertentu.